Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opang Gila Busmania. Di video kali ini saya hunting angkatan sore ya, tepat di Terminal Lembang Sleduk yang selalu saya menjadikan spot andalan untuk hunting. Nah, tepat ada depan saya ada PO Kramat Jati dengan julukan Sunrise dan tujuan Purwodadi. Kemudian belakangnya ini ada Blue Star, ada Agung Sejati, PO Haryanto, Raya, dan Nagramas. Untuk Agung Sejati ini menjadi angkatan sore dengan tujuan Celeduk Purwantoro, berangkat jam 4 kurang lebih. Dan kemudian untuk armada depan saya ini ada PO Haryanto, Denayu Rasa Wulan, menjadi angkatan sore dengan tujuan Wonogiri, berangkat jam 4 juga kurang lebih ya dulur semua. Terlihat penumpang dari PO Kramat Jati Sunrise ini sudah menaiki bus, lumayan ramai juga, dengan tujuan Purwodadi, menjadi angkatan sore dari Terminal Lembang Sleduk. Kemudian belakangnya ini ada Putra Mulia, Laju Prima, Agung Sejati. Agung Sejati ini ada dua bus angkatan sore ini, yang satu kalau masalah Mike ini ke Batu Retno, Wonogiri, berangkat agak sorean nanti. Kemudian sebelah sini ada Putra Mulia dengan sasis premiumnya, tujuan Wonogiri. Kemudian ini ada Blue Star dengan julukan Pengagum, kalau masalah ini ke Sragen dengan kelas non ekonominya menggunakan Mercy. Kemudian sampingnya ada Raya dengan tujuan Karanggede Gemolong via Sragen. Kemudian sebelahnya ada Putri Lurah Agung, dan sebelahnya lagi ada Raya, dua bus PO Raya dengan tujuan Solo Semarang. Sepertinya ini para penumpang dari agen bus PO Handoyo. Dia nggak masuk ke dalam terminal ini ya, nanti berhenti di pinggir jalan. Nah, ini ada Sunrise persiapan mau berangkat. Coba. Ya, untuk PO Kramat Jati dengan tujuan Purwodadi, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini dia yang ditunggu-tunggu, bus PO Handoyo dengan seri D-nya ya, tujuan Klaten kalau nggak salah ini, yang tadi penumpangnya jalan ke pinggir Tukang Pisang menggunakan SR2X HD, tinggi banget ya bisnya kelihatannya. Kemudian ada yang mau persiapan berangkat, New Santika dengan julukan Bugatti, dengan tujuannya Celeduk Jepara. Nah, ini persiapan mau berangkat ya dulur semua. Nampaknya agak sulit karena sebelah kanan dari bus ada Gramas.
Kemudian ada bus Laju Prima yang baru masuk di Terminal Lembang Celeduk ini. Bisnya boys banget lur. Ini lampunya lampu udah custom nih, keren banget. Pakai weldop juga. Ini Selo Arjuna. Kalau nggak salah ini tujuannya Jakarta Kendal menggunakan JB3 HDD. Kemudian ada yang baru masuk lagi, ada bus Mujijaya Putra Mandiri. Saya sebelumnya udah pernah ngetrip menggunakan armada ini ya, dengan julukan Floresita. Nanti kalian bisa lihat videonya di scroll aja ke bawah di video saya. Naik bus rasa pesawat ini. Kemudian ada bus PO Haryanto yang mau persiapan berangkat. Bus ini dengan julukan Den Ayu Rasa Wulan. Sebelumnya bus ini sempat berapa lama ya di garasi nggak jalan, akhirnya kembali jalan lagi menggunakan Jetbus 3 HDD. Kali ini menjadi angkatan sore dengan tujuan Wonogiri. Sepertinya bus angkatan sore ini sudah pada mau persiapan berangkat ya. Mulai dari PO Haryanto yang ingin memarkirkan dan di depan saya ini Agung Sejati. Selanjutnya. Ya, untuk PO Haryanto, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian dilanjut oleh bus Agung Sejati yang mau berangkat dengan tujuan Purwantoro. Ya, hati-hati untuk PO Agung Sejati.
Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, sekian dulu ya dulur semua, Hunting Angkatan Sore di Terminal Lembang Ciledug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.